Bank Sultra bergerak cepat memberikan stimulus bantuan bagi masyarakat prasejahtera di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bantuan program Corporate Social Responsibility itu diberikan kepada warga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Kenaikan harga BBM tersebut bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama berdampak pada masyarakat prasejahtera. Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif mengatakan, stimulus bantuan kali ini merupakan bentuk kepedulian Bank Pembangunan Daerah itu kepada masyarakat yang kesulitan seiring kenaikan harga BBM. Abdul Latif berharap bantuan yang diberikan bisa meringankan beban masyarakat, sehingga tetap semangat dalam beraktivitas dan tetap optimis dalam kehidupannya. Sekadar diketahui, program CSR Bina Lingkungan Program Pembangunan Berkelanjutan tahun 2022 disalurkan dalam bentuk bantuan paket sembako. Adapun total keseluruhan CSR yang akan disalurkan mencapai Rp75 juta. Pada tahap awal penyaluran bantuan program CSR tersebut diberikan kepada 100 petugas kebersihan di Kota Kendari. Penyerahan tersebut dilakukan Direktur Umum Bank Sultra Ronald Siahaan bersama Direktur Kepatuhan Haryanto. Nama saya Fitri Rifoli, saya bekerja di kebersihan Penyapu Jalan. Dinas Kebersihan bagian Penyapu Jalan. Nama saya Siti Nurjaya, pekerjaan Penyapu Jalan. Zakat, dan sekarang ini kami akan menerima sembako berupa bantuan itu sembako kantor di masjid aku. Ya, bantuan yang kami terima dari Bank Sutra adalah berupa zakat, kemudian sembako. Semoga Bank Sultra menjadi bank terdepan dan semakin maju dan semakin sukses, rezekinya bertambah lagi. Mudah-mudahan maju terus itu Bank Sultra, Pak, supaya kita dapat terus bantuan sama Pak Bank Sultra. BPD Sultra itu sangat-sangat memperlihatkan masyarakat di bawah. Insya Allah, mudah-mudahan BPD ke depannya, DP3-nya tambah banyak, tambah memperhatikan lagi seperti kami, Pak. Terima kasih Bank Sultra, maju bersama. Terima kasih Bank Sultra, maju kita bersama. Terima kasih Bank Sultra. Oke, maju bersama. Bank Sultra, maju bersama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.